Tahun ini memang berbeza. Terlalu banyak dugaan yang menimpa aku. Diuji dengan kesempatan rezeki, hubungan kekeluargaan dan kali ini dengan masalah kesihatan. Takut, sedih, itulah perasaan saat aku disahkan positif COVID-19. Tapi timbul rasa lega bila aku dapat tahu isteri aku selamat dari jangkitan COVID-19. Aku menjalani ibadah puasa aku bersendirian. Sahur dan berbuka bersendirian. Solat tarawih bersendirian. Setiap kali aku solat, aku berdoa agar aku sembuh dari jangkitan COVID-19 sebelum Syawal menjelma. Takkan nak berair seorang-seorang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abang. Dah balik. Main sini, beg tu. Okey. Tak jumpa. Itulah, Abang pergi mandi dulu. Jangan peluk saya. Eh, tak boleh. Eh, janganlah. Lepas nanti saya masak untuk buka puasa kejap lagi. Okey, betul ya? Yes. Sedaplah lauk yang saya masak ni. Apa kata tahun ni, kita balik raya rumah Mama kat kampung. Abang nak rindulah rendang Mama masak. Okey juga tu, saya memang free. Tapi Abang call Mama dulu cakap kita nak balik. Okey, Abang call Mama ajak ya. Okey. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, Ma. Eh, Mama tengah solat tu. Eh, Abang, tahun ni adik ingat nak raya ke kampung. Jomlah, Bang. Kita raya sama-sama, ya? Aku rasa juga adik yang balik. Kau kan kena COVID. Aku risaulah berjanji dengan Mama akan habis semua. Lah, tapi, Bang, saya dah bebas COVID, Bang. Dah bebas ke? Abang risau juga jadi apa-apa kat Mama. Dah, Abang nak sambung dengan bola. Kalau ada apa-apa, Abang call. Call! Abang, Abang, sekejap, Bang. Cakap dengan balik kampung lagi. Risau apa-apa jadi kat Mama. Tak apalah. Tahun ni kita raya sini je lah. Kempunan Abang nak rasa rendang Mama. Pun dah tahu sedap. Abang nak rasa ke rendang saya buat ni? Yalah. Tapi saya bagi kuah je tau. Ayam tu jangan sentuh lagi. Sedaplah sayang. Sama macam yang Mama masak. Eh, tengok tanganlah, tengok jari saya. Tinggal emas je. Rugi Abang bagi hantaran banyak-banyak ni. Sayang. Eh, mestilah. Ingat apa? Dapat kosong je. The best. Eh, rasanya Salina lah dia tak balik kampung juga tahun ni. Ini awak sangat kalau terakhir ni. Itulah, kita pun tak makan lagi tau. Saya duduk sini. Jangan makan. Ya, kenapa abang yang naik dulu? Alah, tak okey. Okay. Jom. Kita pergi sana. Okey. Okay. Eh, risaulah saya tak ada. Jom. Ada. Mak, Abang. Tak cakap datang. Sebaiklah kita orang ada. Mama saja buat surprise untuk Mama nak seorang ni. Kesian kan berdua je beraya. Sebab tu Mama datang. Lagi minta maaf cepat dengan adik. Adik, Abang nak minta maaf sebab tak bagi kau balik beraya dengan Mak. Maafkan Abang, ya? Ha, tak ada apalah, Bang. Adik maafkan. Ha. Ni pun raya. Okey. Sekarang ni jom masuk. Fika dah masak sedap-sedap dah. Jom. Fika masak sedap-sedap. Rumah pun cantik. Jom. Tengok rumah kita dah. Sayang,
Setiap ujian dan musibah yang dilalui oleh manusia ini pasti ada hikmahnya. Apa hikmah tu? Hikmah ni adalah kebijaksanaan dan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengaturkan setiap urusan kehidupan. Namun bila tiba sahaja hari raya, kita perlu membuang dan juga menghapuskan segala kedukaan kita semata-mata untuk meraihkan hari penuh kesyukuran dan juga hari kemenangan, iaitu hari raya Aidilfitri. Sebab itu, walaupun sekarang ni kita terpaksa berhadapan dengan suasana raya yang berbeza, SOP tetap perlu untuk kita jaga. InsyaAllah, apabila kita jaga semua SOP ini, barulah kita akan terlindung daripada segala masalah dan juga musibah dan pandemik yang sedang kita lalui pada hari ini. Dengan ini, saya nak ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri minal a'idin wal faizin. Moga-moga raya yang kita nikmati pada hari ini akan memberikan kebaikan kepada kita dan diterima segala amalan yang telah kita lakukan dalam bulan Ramadan, insyaAllah. Selamat Hari Raya! Thank you.